Halo-halo doers, dimanapun kalian berada. Apakah kalian sudah healing di bulan ini? Ayo cepetan, bulan September udah mau habis loh. Tukang jahit juga perlu healing loh di sela-sela kesibukan sehari-hari atau rutinitas kerjaan menjahit. Hari libur kemarin-kemarin, Mami juga healing menikmati pemandangan alam bersama keluarga. Tapi healingnya cukup menantang ya, agak mendaki-daki gunung gitu. Ya, cukup menguras keringat dan menuntut fisik dan mental yang prima. Nah, apakah kalian tahu bahwa tidak semua pakaian nyaman digunakan untuk mendaki gunung dan sebaiknya jangan dipakai supaya mendakinya lancar dan terhindar dari bahaya. Apa saja jenis pakaiannya? Ini Mami kasih tahu sedikit ya. Yang pertama adalah pakaian yang terbuat dari jeans atau denim. Karena bahan jenis denim ini mempunyai karakteristik yang kaku atau tidak fleksibel, jadi bisa membatasi gerakan ketika berjalan atau mendaki, dan juga bisa menyebabkan lecet pada kulit kita. Bahan ini juga tidak dapat menghangatkan tubuh, meski menyerap air namun tidak mudah kering. Dan jika dalam keadaan basah, denim ini menjadi berat dan kurang nyaman dikenakan. Yang kedua, pakaian berbahan katun. Meskipun bahan katun menyerap keringat atau air, tetapi sulit mengering dengan cepat. Saat suhu menurun atau angin berhembus kencang, baju yang basah oleh keringat membuat tubuh cepat kehilangan panas. Jadi bisa meningkatkan risiko hipotermia. Yang ketiga adalah pakaian dari bahan tebal seperti sweater yang terbuat dari wool. Meskipun bahan ini bisa menghangatkan tubuh, namun saat basah, bahan wool tidak efektif. Tidak mudah kering jika terkena keringat atau air, jadi mengurangi mobilitas kita. Yang keempat, disarankan jangan memakai pakaian berlapis terlalu banyak. Memakai banyak lapisan pakaian bisa menyebabkan suhu tubuh terlalu panas, yang menyebabkan keringat berlebihan saat mendaki. Yang kelima adalah pakaian yang banyak menggunakan aksesoris, terutama yang terbuat dari logam. Pakaian ini bisa berpotensi membahayakan, karena logam dalam cuaca dingin bisa membeku dan bisa melukai kulit, apalagi jika tersangkut di ranting pohon atau batu selama pendakian, jadi merepotkan dan menghambat pergerakan. Yang keenam adalah jangan menggunakan pakaian yang terlalu tipis. Berada di ketinggian saat angin bertiup kencang, pakaian tipis akan membuat kalian kedinginan. Terakhir, yang ketujuh adalah jangan menggunakan pakaian yang berwarna terlalu terang. Warna yang terlalu mencolok bisa menarik serangga atau binatang. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai pakaian-pakaian yang jangan dipakai untuk mendaki gunung. Tentunya supaya nyaman, leluasa bergerak, dan tidak membahayakan keselamatan kita. Semoga bermanfaat dan buruan healing!